segmen Malaysia Membaca Bedah Buku. Ini satu segmen yang menarik sebenarnya setiap hari Sabtu sebenarnya. Dan hari selalunya saya berkeseorangan. Tapi hari ini Zera pun ingin membedah buku bersama-sama dengan saya hari ini. Kerana hari ini luar biasa sikit. Buku yang kita bedah hari ini, dia lebih kepada menjurus berkongsikan kesihatan di sini. Ilmu pergigian serta implikasinya terhadap bacaan Al-Quran. Ini merupakan gabungan idea empat penulis di sini. Hari ini kita bawakan salah seorangnya. Dan dia Dr. Aspalila alias Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pergigian USI. Assalamualaikum. Ah, doktor gigi pun cantik. Dah nama doktor gigian kan? Layak betul. Doktor, saya sebelum ini kita tengok buku-buku berkisah tentang pengalaman hidup penulis itu sendiri. Tapi hari ini agak berlainan, lain dari yang lain. Ini lebih kepada perkongsian ilmu pergigian, fiqh pergigian. Saya rasa ini sesuatu yang perlu kita kongsikan berkenaan dengan bagaimana dengan ilmu pergigian itu dapat menghasilkan satu orang kata ilmu yang makhrajnya ada berkaitan dengan bacaan Al-Quran juga. Itu mungkin Dr. boleh kongsikan kepada penonton kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya terima kasih kepada Pendebek RTM, Syah dan juga Zahra kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi satu buku ilmu pergigian dan serta implikasinya terhadap bacaan Quran. Buku ini bukan sahaja ditulis oleh saya seorang, tetapi ditulis oleh lagi tiga pakar. Satu pakar pergigian, pakar tafsir dan pakar makhraj huruf daripada Fakulti Quran Sunnah dan juga Fakulti Pergigian. Maka buku ini tercetus dibuat selama 5 tahun. Dan buku ini adalah idea asalnya apabila saya mula menghafal Quran. Tetapi Tok Guru saya waktu itu Ustaz Nazri komen makhraj saya salah. So saya rasa mungkin ramai lagi di luar sana yang salah juga bacaannya. Maka saya bergabung dengan lagi 3 pakar untuk menghasilkan buku ini. Doktor, kalau kita lihat, kita masuk ke dalam buku ni, kita lihat penulisannya cukup mudah sebenarnya untuk difahami dan sebagainya. Tapi kita melihat dari segi tajuk, subtopik-subtopik yang ada di sini, dia bukan saja menyentuh tentang gigi itu sendiri, tapi juga menyentuh dari segi bibir, rongga hidung kita. Jadi dia menyentuh lebih dalam sebenarnya. Mungkin doktor boleh kongsikan tentang perkara ini. Memang bukunya agak unik kerana dia bergabungkan, ada 3 bab. Ketiga-tiga bab menggabungkan bukan ilmu nakli dan akli. Di mana kita boleh tahu dalam Al-Quran ada menyebut gigi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada menyebut pasal gigi. Begitu pentingnya gigi dan sebagainya. Maka apa soalannya tadi? Kalau kita lihat, tahu secara detail apa itu dalam. Kalau tengok di sini antaranya ada 3 bab, anatomi mulut dan pergigian, penghasilan huruf konsonan dan makhraj huruf, penyakit mulut dan rawatannya. Kita tahu setiap satu daripada subtopik ini sendiri. Okey, bab 1 tu saya sentuh anatomi mulut. Itu bab saya lah. Anatomi mulut ni sebenarnya kecil je. Tapi ilmu pergigian tu mempunyai lebih daripada 10 kepakaran. Dan satu kepakaran contohnya periodontik, gusi. 5 tahun undergrad dan 4 tahun pakar. So satu gusi je. Gigi tu pun ada kepakarannya. Pakar bedah, pakar gusi dan forensik dan sebagainya. Maka itulah. Dan setiap tu kalau kita tengok dari segi bahasa yang digunakan pun mudah untuk difahami dan ditambah lagi dengan gambar raja untuk mudahkan lagi pemahaman pembaca kan. 5 tahun ambil masa untuk menghasilkan buku ini. Jadi ialah salah satunya seperti doktor kata tadi kan, doktor sendiri pun pengalaman sendiri katanya membetulkan makhrajnya. Jadi sejauh mana doktor melihatlah penghasilan buku ini sedikit sebanyak ia akan dapat membantu juga kepada mereka luar sana. Untuk mereka memahami ilmu pergigian tu kadang-kadang ialah term-term yang kedoktoran itu kadang-kadang orang kurang mengambil atau peduli kan. Bagi saya penting kerana buku ni menerangkan makhraj huruf juga. Kedudukan contohnya huruf ta. Kat mana gigi kedudukannya? Satu gigi tak ada. Contohnya gigi depan. Bila kita sebut ta. Maka dia tak tepat, dia jadi bolos. Maka orang yang tak ada gigi pun susah juga nak jadi imam sebab dia punya makhraj tak tepat. Maka ada seorang pakar, Dr. Samsul tu, bila saya bercakap dengan dia, dia boleh tahu gigi mana yang saya tak ada. Satu gigi tak ada, dia boleh tengok, oh awak tak ada gigi geraham bungsu bahagian atas. Tanpa membuat X-ray. Cukup pakar lah. Cukup pakar. Dia dengan sebutan tu.
kan? Okey. Baik, bercakap tentang tak ada gigi tadi. Saya tertarik sebenarnya. Mungkin ialah kalau kita lihat masyarakat kita ni pelbagai. Ada yang ada gigi, ada tak ada gigi dari segi umur dan sebagainya. Jadi imam tadi ialah susah kalau kita nak sebut dengan betul tetapi gigi kita tak ada. So ada penyelesaian. Kalau kita lihat kat sini saya nampak ada penyelesaian tentang penggunaan gigi palsu. Jadi adakah dia memberi satu ialah panduan yang baik kalau kita katakan dalam buku ni boleh guna gigi palsu dan sebagainya supaya membetulkan sikit dia punya ni sebutan. Sebab, macam mana? Ini untuk orang umumlah. Kebanyakan yang diorang rasa, terutama yang sudah berusia, bila tak ada gigi tu dia buat dia tak ada gigi. Betul. Padahal nanti Allah akan tanya di akhirat, kenapa kau tak berusaha membuat gigi palsu supaya bila kau beribadat tu tepat. Ya. Ha, itulah. Okey, kalau tengok buku ini diterbitkan oleh USIM sendiri, macam mana nak dapatkan kalau ada jual di kedai-kedai buku? Boleh. Boleh pergi ke www.penerbitusim.com. Penerbitusim. Harganya berapa? Harga dia RM30. Sebab tengok memang tapi walaupun nipis tapi sangat berguna kan. Betul. Penuh lengkap isinya. Ini penghasilan 5 tahun ya. Ya. Yeah. Kak Muda ya. Okey, kepada siapa yang menonton Sobat Pagi Malaysia hari ini, kalau kita lihat buku ini cukup menarik sebenarnya. Dia memberi panduan kepada kita untuk bagaimana kita nak mengawal ataupun sebutan tu nanti bila kita tahu gangguan yang ada pada kita. Gigi kita tak ada, bagaimana kita nak menyebut dengan betul sebenarnya. Betul. Tapi kalau kita lihat dari segi respon ataupun malu balas masyarakat umum yang telah mendapatkan buku ini. Bagaimana, Doktor? Adakah dia memberi satu panduan yang baik sebenarnya kepada masyarakat sebenarnya? Ya, saya ada kawan-kawan yang especially makcik-makcik dia belajar Quran. Yeah. Dia kata, menarik. Dia kata, tahu kat mana apa ni huruf tu keluar kat mana? Makhraj tu tepat. Buku dia ada. Ini jadi panduan kepada mereka juga kan. Okay. Kadang-kadang tak tahu pun, tak sedar pun kan. Kerana gigi tak ada sematang pun boleh menjejaskan juga sebutan kita dalam bacaan Al-Quran. Okey, mungkin selepas ni ada perancangan lain untuk menghasilkan apa buku-buku yang berasaskan kepada perubatan juga? Seperti visi dan misi Universiti Sains Islam Malaysia untuk mengintegrasikan ilmu nakli dan akli. So, akan banyak lagi gabungan-gabungan ilmu. InsyaAllah. Okey. Ini agak permulaannya. InsyaAllah lebih banyak lagi akan muncul selepas ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Asfalila Alias. Itu satu buku yang sangat menarik. Saya juga sangat teruja nak habiskan baca dalam apa jam boleh habis. Ini tak lama. Sebab setiap minggu kita selalu bedah buku ni, kita bedah novel. Sekali ini kita bedah buku ilmu sedikit. Yang lain pun memberi ilmu juga. Tetapi ini lebih unik sebenarnya. Ada pandangan-pandangan lain juga di sini kan? Soal-soal jawab yang mungkin tak terjawab kan? Segala pencerahan anda boleh dapatkan nanti ya buku ini. Ilmu Pergigian, implikasi terhadap bacaan Al-Quran. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas tu kita ada hiburan nak kita sajikan. Selepas ini. Silakan.